baguslah di sini. Hanya mulus dan kendaraan sepi. Hati-hati ada persimpangan simpang empat. Ada anak-anak juga banyak bermain di sini. Karena banyak genangan air ya, jadi anak-anak suka. Suasananya di jalan menuju pantai ya, menuju pantai Nipa-Nipa. Tapi ini masih di daerah Sungai Parit, tapi ya masih termasuk Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Panjang ya jalannya, panjang banget. Sepi-sepi guys. Nah di depan itu, depan sana ada jalan aspal lagi. Kita berhenti sebentar. Banyak genangan-genangan air karena baru selesai hujan di sini, hujan deras. Karena dekat laut ya, karena ini kawasan pantai. Lampu penerangan di sini sudah cukup bagus ya. Lampu penerangan jalan sudah tersedia. Namun ya itu sepi. Tapi nggak apa-apalah. Nanti juga bakalan ramai kalau sudah
pembangunan sudah selesai atau sudah dilaksanakan di sini. Panen apa itu? Mantap ini. Allah. Jati. Ini jelek ai darat. Berapa bulan ini? Baru 1 bulan ini. Wah. Sudah 3 bulan mesti segini ya. Bagiannya itu seringan bagus. Kencang ya. Wui. Tapi tanahnya enggak pupuk ini. Iya, biar enggak dipupuk tapi bos. Ada hasil. Oke, ini simpang masuk ke jalan pantai ini Pak Nipa ya. Lanjut. Oh. Pulang guys. Oke. Kita agak lajuan dikit ya. Soalnya ini udah mau maghrib.